Jadi RKC kan nama fansnya namanya Friends. Itu yang dari waktu 12 tahun lalu sampai sekarang masih eksis. Ada rencana itu kita mau bikin juga. Ini lagi di konsepnya, lagi matangnya konsepnya sama manajemen. Mungkin nanti kita informasikan kalau misalnya kita mau akhirnya jadi bikin virtual live perform. Jadi tanggapan para fans gimana nih? Kita udah jadi RKC kan nama fansnya namanya Friends. Itu yang dari waktu 12 tahun lalu sampai sekarang masih eksis. Fans itu dan mereka juga bikin fanbase sendiri di wilayah masing-masing. Ada di Jawa Timur, contohnya Jawa Barat, di mana? Kalimantan, di Tasikmalaya, di Bogor, Tangerang, di Subang. Tiap daerah ada. Dia punya fanbase sendiri. Mereka koordinir tuh fans yang kasih di sana ada IG-nya masing-masing aja. Oke. Nah, buat kalian itu arti fans itu itu ibaratnya apa ya? Bensinnya kita dan fans kita. Karena tanpa mereka ya kita kurang eksis. Mereka lah yang mengeksiskan kita gitu. Jadi kan itu salah satu nafas kita lah. Ada nggak sih mungkin ada salah satu fans mungkin yang sempat bercerita atau apa dan dijadikan satu konsep nih untuk berkarya atau gimana mungkin dari para fans jadi akhirnya timbul satu untuk membuat karya gitu ada nggak sih? Apa ya jurnal karya? Iya maksudnya ya semacam penghargaan buat mereka lah jadi dijadikan karya ada keinginan gitu nggak sih akan membuat karya untuk para fans yang setia? Yang paling kita sementara ini masih libatkan mereka untuk berkreativitas di media sosial ya. Jadi kita bikin kayak semacam mereka mau nyanyi, kita bikin musuhannya untuk kunci mereka, kunci cowok, kunci cewek. Supaya mereka bisa lebih berekspresi lagi dengan karya kita, mereka nyanyiin lagu kita gitu. Karena banyak juga fans yang suka nyanyi ya, ini baca berita gitu.